Pisang merupakan salah satu produk unggulan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ketersediaannya pun melimpah dari beragam jenis dan kualitas. Memanfaatkan melimpahnya buah lokal ini, seorang warga di Desa Sri Martani, Piyungan Bantul, membuat produk olahan keripik pisang aneka rasa. Dibantu sejumlah tenaga kerja, Amanah sejak lama menekuni usaha keripik pisang. Meski olahan makanan satu ini sudah populer, namun tak semua keripik pisang dapat diterima di pasar. Hal ini lantaran banyaknya jenis pisang yang ternyata tak semua cocok diolah menjadi keripik. Amanah memilih jenis pisang gabu atau tanduk karena memiliki tekstur yang lebih renyah, harga terjangkau, dan berukuran besar, sehingga lebih menguntungkan. Agar lebih berdaya saing, Amanah membuatnya dalam berbagai varian rasa, yakni barbeque, coklat, sambal balado, keju, dan original, serta menggunakan plastik kemasan modern yang menarik. Masih memang rasa karena untuk keripik-keripik yang lain itu kan ada rata-rata pedas-pedas per level, terus dari permintaan konsumen sendiri mereka minta untuk rasa-rasa yang baru, terutama yang khususnya itu yang paling menarik itu kan coklat. Dengan inovasi rasa ini, keripik pisang buatan Amanah dapat diterima di banyak daerah. Produksinya bahkan terus bertambah dan telah merambah pasar Jakarta hingga Sumatera. Mukhawan Cendana TV mengabarkan.